bakal calon wali kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab dipanggil Api, menanggapi soal tudingan sejumlah pihak perihal kompetisi Asia Super Cup yang dipandang dipolitisasi. Pernyataan itu disampaikan Api selaku CEO PSM Makassar saat menggelar silaturahmi dengan awak media di Coffeeholic Sijak Boulevard, Makassar, Senin 22 Januari 2018. Berikut liputannya. Musim itu sama, menurut saya sama kelasnya. Nah, di mana-mana pertandingan pramusim itu kita jadikan tempat untuk mencari kerangka tim, menentukan pemain-pemain mana yang punya kesiapan dan kemampuan untuk masuk ke dalam liga yang sesungguhnya. Nah, Piala Presiden ini kan menjadi piala yang awalnya dibuat pada saat mengisi Kopa Kuman. Di tengah Kopa Kuman, sepak bola Indonesia. Jadi ini masih berlanjut. Kita hadir di Piala Presiden dengan persiapan pemain yang tidak cukup 2 minggu untuk latihan, bersaing langsung untuk memaksakan itu, menurut saya ini beda persepsi kita di dalam tahapan progres pemain. Nah, sehingga kita menjadi tuan rumah di dalam sebuah event pramusim dengan skala internasional, ya tentu kita akan fokus di wilayah kita, kan, seperti itu. Jadi bayangkan, kita tahu yang jadi tuan rumah, kita tahu yang tidak siap, kan? Aneh, bukan itu lah yang pernah kita cari. Kebetulan saja, ini kita ada di dalam tahun politik, dan saya salah satu pesertanya. Oh, juga kalau bukan saya, kan begini juga keadaannya.